Ribuan pelajar dari SMA Negeri 1 Majalengka secara serentak melakukan deklarasi dukungan tertib berlalu lintas yang dipimpin langsung oleh Kapolres Majalengka, AKBP Mariono. Dalam gelaran festival ini, ribuan pelajar mendukung dan berjanji akan mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya, seperti menggunakan helm, membuat surat izin mengemudi dan melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraannya masing-masing. Mendukung sikap ini, Kapolres Majalengka mengatakan angka tingkat kecelakaan di Majalengka cukup tinggi, sehingga harus dilakukan pembekalan, pengetahuan, dan kesadaran tertib berlalu lintas pada generasi milenial, agar terhindar dan menekan angka kecelakaan di jalan raya yang didominasi oleh anak-anak usia remaja. Acara ini juga dihadiri sejumlah pemain film preman pensiun yang turut serta mendukung gerakan tertib berlalu lintas Millennial Road Safety Festival sekaligus menjadi acara hiburan bagi para pelajar dan guru. Baik, hari ini kita melaksanakan deklarasi milenial di SMAN 1 Majalengka didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah Majalengka untuk menyampaikan program Millennial Road Safety Festival ya di SMAN 1 Majalengka ini. Ya, jadi sesuai dengan visi dan misinya yaitu mewujudkan generasi milenial yang cinta lalu lintas menuju Indonesia gemilang. Memang di Majalengka ini cukup tinggi kecelakaan lalu lintasnya, maka dari itu kita mensosialisasikan terus untuk kita sama-sama tertib berlalu lintas dan bagaimana kita beretika berlalu lintas supaya kita semuanya aman di jalan. Acara ini juga dihadiri oleh para pemain preman pensiun yang saat ini mereka sedang bersama dengan para siswa SMA Negeri 1 Majalengka ini. Jadi mereka langsung menyapa dan berbaur dengan para siswa beserta dengan para guru juga. Artinya mereka mendukung, Komandan? Ya, mereka mendukung kegiatan ini juga. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.